Ini untuk ketebalannya sekitar 10 mili ya. Mungkin nanti setelah digerus akan berkurang menjadi 8 sampai 9 mili. Aduh, ternyata bikin 10 mili pegel banget. Motongnya nggak kira-kira. Ini masih 10 mili ya. Ini kan bodinya ada bekas-bekas karat ya. Tuh. Nanti mau kita gerus, mau kita rapiin. Mungkin nanti sisanya antara 8,5 atau 9 mili lah kurang lebih. Ini ya. Ini nanti mau dibikin pakai pin 5 mili. Jadi mata bornya juga untuk ngebolongnya pakai 5 mili ya.
jadi ya. Tinggal nanti disepuh. Mau bikin satu lagi. Ini sengaja ya dibikin seperti biasa, dibikin gerigi, dibikin gigi untuk pegangan biar nggak licin. Lanjut setelah sepuh, mau dites kekerasannya dulu ya. Kita mau tahu kekerasannya. Kalau dia mampu menggores kaca, artinya kekerasan dia itu mencapai 59 sampai 60 HRC. Terus setelah itu nanti ditemper. Habis ditemper, pasti kekerasannya akan berkurang sedikit. Tes ya. Nih kacanya udah full nih. Full baret. Mesti cari tempat yang kosong. Mesti ganti nih botolnya. Oke. Dia mampu ya gores kaca ya. Kriuk. Oke, pisau ini mampu gores kaca ya. Nanti setelah ini ditemper. Setelah ditemper, kekerasannya akan berkurang sedikit. Ini kita temper di suhu 200 dengan durasinya nanti 60 menit ya, 1 jam. Ini biar nggak getas. Thank you.
Ini udah selesai pisaunya, sudah dikasih gagang, sudah diasah juga. Ini kondisinya tajam ya. Tes dulu nih. Ya, ini kondisi tajam, mata pisaunya artinya udah diasah untuk ketajamannya. Tapi yang mau kita tes saat ini adalah kekuatan dari si mata pisaunya ini. Apakah pada saat dia potong paku akan gompal atau tidak, atau meleot atau tidak, ya. Mengenai nanti habis dites dia tumpul, pasti akan tumpul karena kan dia diadunya ke besi. Ya, yang mau dilihat adalah bukan dia tetap tajam atau enggak, tapi apakah dia gompal atau meleot atau tidak. Ini pakunya udah putus, mata pisaunya aman ya, aman ya, nggak ada meleot, nggak ada gompal. Nah, jadi yang mau kita tes di sini ya, setelah dia potong paku, apakah meleot, gompal? Ya ternyata aman ya. Aman.